Pemirsa, warga Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur antusias merayakan Lebaran Betawi. Aneka tarian dan ilmu bela diri hingga makanan khas Betawi disajikan untuk warga. Lebaran Betawi merupakan tradisi silaturahmi masyarakat usai Idul Fitri. Beginilah kemeriahan Lebaran Betawi ala warga Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Pengunjung dari anak-anak hingga orang dewasa antusias menyaksikan berbagai atraksi budaya khas Betawi. Mulai dari tarian tradisional hingga silat gombel, ilmu bela diri ditampilkan untuk menghibur para pengunjung. Tidak hanya hiburan saja, pengunjung bisa menikmati sejumlah makanan khas Betawi secara gratis. Ya, Lebaran Betawi ini merupakan tradisi turun-temurun untuk mempererat silaturahmi masyarakat setelah perayaan Idul Fitri. Saya kira hal yang sangat baik, sangat positif, bisa diturunkan oleh wilayah lain. Timur itu kebetawian tidak hilang ya. Semua etnis bertumpah ruah, semua agama bertumpah ruah. Jadi dalam rangka silaturahim. Lebaran, kan kita tuh pesta. Ayo silakan bawa makanan masing-masing dari RW sini, bawa ciri khas masing-masing ini kenal, sambil mengenalkan kita juga memperkenalkan budaya Betawi Ciracas pada regenerasi kita yang semakin dengan kemajuan teknologi itu hampir ibaratnya hampir punah lah ya. Selain wadah silaturahmi warga, Lebaran Betawi juga digelar untuk melestarikan budaya sekaligus mendukung para pelaku UMKM. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.